Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku di Novel El Nadi. Akhirnya aku dari stasiun Gambir lagi teman-teman. Setelah sekian lama kita naik bis-bisan, sekarang kita naik kereta nih teman-teman. Kangen banget naik kereta sebenarnya. Terakhir naik Argo Sendoro dari Semarang Tawang. Nah sekarang aku akan naik kereta lagi ke Tegal, naik kereta api Argo Cirebon teman-teman. Ini perjalanan yang udah aku incer sebelumnya, udah lama banget, tapi baru kesampaian sekarang. Jadi keretanya ada di jalur 4 biasanya, dan aku langsung menuju ke jalur 4 aja. Ini stasiun Gambir hari Minggu lagi ramai banget, jadi aku tadi pengen opening di depan tapi nggak bisa karena ramai banget. Jadi mending kita opening di dalam aja setelah boarding. Sekarang kita langsung naik aja ke peron lantai 4. Cus! Suasana stasiun Gambir lagi ramai banget. Nih, mungkin masih libur sekolah kali ya, jadi masih ramai banget stasiunnya. Lantai 3 stasiun Gambir, dan di belakang aku ada kereta api Argo Dwipangga yang waktu itu aku pernah naikin juga ke Solo, tapi waktu itu aku naiknya belum yang peningkatan kecepatan, jadi masih yang versi lama. Mungkin aku bakal naik lagi nih yang Argo Dwipangga kayak gitu teman-teman. Oke, kereta apinya masih lama, masih disiapin nanti berangkatnya itu jam 9.40, dan keretanya itu sekarang masih dalam perjalanan menuju stasiun Gambir, jadi kita tunggu aja keretanya dan aku nanti akan naik di kelas eksekutifnya kayak gitu. Cus. Nah teman-teman, tadi sambil nunggu waktu boarding aku beli kopi dulu nih, dan belum diminum. Aku beli kopi kenangan. Kita ngopi dulu pagi-pagi teman-teman biar semangat ngetripnya. Karena ini aku bakal ngelakuin 3 estafet perjalanan kayak gitu. Mantap. Jadi informasi tadi, kereta api Argo Cirebonnya udah melintas dari stasiun Cikini menuju ke Gambir. Berarti artinya sekitar 10 menit lagi keretanya nyampe. Jadi kita tunggu aja buat kedatangan keretanya. Yuk. Teman-teman, ini adalah tampilan dari kelas ekonomi Argo Cirebon interiornya. Dia menggunakan kereta ekonomi KKG 2016 teman-teman.
Ini aku ngambil di ekonomi 2 K3 016-16. Dia menggunakan 80 seat kelas ekonomi New Image yang masih belum bisa direbahin seatnya. Udah bisa direbahin nih. Seatnya udah ada reclining seatnya dia. Jadi dia bisa direbahin. Terus ini modelnya kursinya kursi K3 premium, teman-teman. Di mana 80 maju, 80 ngadepnya mundur, dan ini adalah generasi pertama untuk keretanya, tapi kursinya udah pakai yang premium kayak gitu. Ada 80 seat, keren, walaupun Argo tapi dia pakai kelas ekonomi juga. Ya, brand Argonya jadi sedikit pudar sih, teman-teman. Kayak gitu. Nah, ini untuk kursi 10A, 10B dan 11AB ini dia berhadapan-hadapan, teman-teman, modelnya. Jadi di sini yang legroom-nya paling luas kalau menurut aku, karena di situ lihat luas banget kan. Dan ini ada di 10A dan di 10 dan 11, seat nomor 11 11 kayak gitu. Ada stop kontaknya juga. Kursinya juga cukup ergonomis untuk kelas ekonomi, tapi dibanding eksekutif sih ya nggak ada tandingannya lah ya, kayak gitu. Keren. Ini rekomendasi aku kalau naik ekonominya Argo Cirebon, ada di sini nih, kayak gitu. Nah, teman-teman, ini untuk eksteriornya dari kereta ekonominya Argo Cirebon. Dia udah pakai livery yang menurut aku cukup bagus, kayak gitu, teman-teman. Dia pakai livery yang stripingnya model stainless steel, tapi kalau dipaduin di body stainless, di body mild steel itu keren banget sih. Dia garisnya simple gini nih, keren sih menurut aku. Ini eksteriornya untuk kereta api Argo Cirebon. Dia pakai body mild steel K116 generasi pertama, teman-teman. K116-07 ini generasi pertamanya K1 New Image 16. Udah pakai livery stainless steel yang klereng, yang menurut aku perpaduan warnanya cocok banget kalau dipadukan di body mild steel kayak gitu. Jadi ini cukup keren. Ketimbang ini di dalam diaplikasiin di body stainless steel, menurut aku lebih cocok yang ini sih, kayak gitu. Mantap. Ini salah satu aku ngincer naik kereta Argo Cirebon adalah bodinya masih mild steel, jadi nggak bosen stainless terus. Oke, teman-teman, udah tinggal 10 menit lagi diberangkatin. Kita masuk ke dalam keretanya. Cus. Aku duduk di 8D. 8D di sebelah kanan. Nah, ini aku duduk di 8D. Cirebon yang bisa kita dapatkan, yang pertama itu ada kantong kursi, teman-teman, tapi dia masih pakai model jaring, jadi agak sedikit tidak safe ya barang-barangnya dibandingkan kantong kulit. Terus di sini juga ada footrest. Di sini footrestnya masih yang model lama, jadi kalau kita nyetak ini tuh kencang banget bunyinya. Footrest paling bahaya sih. Terus dia nggak ada pengatur ketinggian nih, jadi ini kita nahan gini terus, dan itu pegas itu berat banget. Jadi ini lebih kayak ke alat fitness sih jadinya. Ya, hitung-hitung menjaga kesehatan di dalam kereta, kita bisa olahraga nih jadinya. Pakai alat fitness gitu. Aduh, nggak diganti-ganti lagi footrestnya. Terus di sini juga ada stop kontak, ada 2 unit, teman-teman. Ini stop kontaknya bisa buat cas laptop, bisa buat cas HP kayak gitu. Jadi lebih fungsional. Terus juga di sini ada meja lipatnya, teman-teman. Di sini meja lipatnya masih juga pakai model yang K116 lama, belum diganti ke yang baru. Dimensinya lebih kecil. Kalau buat naruh laptop sih ya dijagain aja laptopnya, awas kejengkang gitu.
ini buat naro botol, ditaruh di sini gitu. Ini ngambilnya dari sisi sebelah sini, teman-teman. Nah, sip. Dari situ ngambilnya. Terus masukin lagi ke sini. Kayak gitu. Sip. Terus juga di setiap kereta disediain recleaning seat, teman-teman. Di setiap kursinya tuh ada recleaning seat. Kalau kelas eksekutif ini dipencet tombolnya buat maju mundurin sandaran kursi yang ini, kayak gitu. Ini tombolnya, ini buat meja makannya. Terus juga ada armrest di sebelah kiri. Nah, ini armrest sengketa nih. Jadi dulu-duluan siapa yang mau pakai, kita atau sebelah sini, kayak gitu. Armrest sengketa. Gitu. Ini tampilan kelas eksekutifnya dari Argo Cirebon K116 Jus. Nah, teman-teman, ini toilet yang ada di kereta Argo Cirebon di kelas eksekutifnya, teman-teman. Nih di eksekutif 3. Ini udah dikasih sign toilet wanita, teman-teman. Kita coba review dulu deh toiletnya. Ini toiletnya menurut aku masih cukup bersih untuk kereta yang sudah berumur sekitar 6 tahun lah ya, teman-teman, kayak gitu. Masih dirawat dengan baik. Ini toilet yang paling gede sih, teman-teman. Dia model yang nyamping gitu. Terus di sini juga ada toilet yang di eksekutif 4. Di bangsanya juga ada toiletnya. Ini ada toilet lagi. Ini yang untuk pria dan ini lebih kecil, teman-teman, toiletnya. Dan masih kloset jongkok dong. Waktu itu di Argo Sindoro udah diganti yang kloset duduk kalau enggak salah. Masih kloset jongkok. Toilet asli di mana? Di depan, Bu. Ini kan eksekutif 3, 2, 1. Nah, teman-teman, aku udah ada di dalam kereta Argo Cirebon di eksekutif 4, seat 8D, seat yang aku dudukin. Overall kereta apinya masih sama dengan beberapa kereta K116 New Image yang lain, masih belum ada perubahan keretanya. Jadi untuk kenyamanan masih dibilang so-so lah untuk kenyamanan dibanding K1 stainless steel, kayak gitu, teman-teman. Footrestnya masih footrest yang fitness, meja makannya masih meja makannya kecil, tapi overall ini lebih beda sih daripada stainless steel gitu. Dia nggak bosen lah ada pembandingnya, kayak gitu. Terus sarung joknya udah dilepas, menurut aku nggak perlu pakai sarung jok sih kalau di kereta ini, jadi lebih nyaman lah, kayak gitu, nggak terganggu kepalanya. Ada stop kontak, ada lampu baca juga di atas bagasinya, tapi bagasinya pakai model bagasi yang terbuka, jadi kurang safety untuk barang-barangnya, gampang jatuh kalau misalkan kita yang lagi manuver, kayak gitu, teman-teman. Oke, untuk K116 ini aku ada di K116-05, punya Dipo Induk Cirebon. Dia kapasitas 50 seat, teman-teman, dengan 2 seat yang sendiri, seat jomblo lah ibaratnya. Cuma kalau aku nggak begitu suka sih duduk di seat jomblo, karena untung-untungan bisa dapat yang paling depan atau dapat yang paling belakang. Kalau yang paling belakang tuh enak, jadi nggak terlalu ganggu pintu, kan, kayak gitu. Terus di kereta ini terdapat 2 toilet juga di depan dan di belakang, dan juga ada papan informasi dan juga TV, teman-teman. Tapi TV-nya useless sih kalau menurut aku, nggak kayak zaman dulu yang acaranya banyak, kayak gitu. Oh iya, teman-teman, jadi Argo Cirebon ini punya 2 kelas. Yang pertama itu adalah kelas eksekutif dan juga kelas ekonomi. Walaupun namanya Argo, tapi dia ada 2 kelas, teman-teman. Ya, jadinya kayak kelas apa sih jatuhnya kalau di bis kayak gitu. Eh, nggak apa-apa, kita ikutin perjalanannya sampai nanti ke Tegal. Cus!
teman-teman, ini peta rute kereta Argo Cirebon teman-teman. Kita naik yang ini, yang 20F Gambir Tegal. Ini berangkat pertama Gambir, terus berhentinya di Bekasi, Haurgelis, Jatibarang, Cirebon, Babakan, Losari, Tanjung, Brebes, Tegal. Jadi dari mulai Cirebon sampai ke Tegal nih kita nyasar banyak stasiun nih, Babakan, Losari, Tanjung, Brebes sampai ke Tegal kayak gitu. Ada 3 pola operasi teman-teman, Tegal Gambir, Gambir Tegal, terus balik lagi Tegal Gambir, dan terakhir nih dia akhirnya nanti di Cirebon teman-teman. Nih 28A jadinya kereta ini, Gambir, Bekasi, Jatibarang, Cirebon. Ini jam 19.40. Cirebonnya 22.40. Keren. Thank you.
Nah, teman-teman ini di K10608 dia udah pakai joknya yang model baru, teman-teman. Mungkin joknya pakai model lama tapi kulitnya pakai model yang baru. Dan untuk footrestnya juga sama, masih belum ada penahannya. Jadi ini beda sendiri nih modelnya. Gokil. Nah, teman-teman, ini untuk restorasinya. Aku mau pesan makan dulu. Ini di sebelah sini ruangku. Terus ini ada musola juga, teman-teman. Jadi di kereta ini tuh ada musolanya. Walaupun kiblatnya nggak sesuai kita, tapi kalau di perjalanan itu diperbolehkan. Keren, ini ada musolanya, mantap. Itu ada gudangnya juga, storage di situ ruangku, kayak gitu. Nah, ini untuk ruang restorasinya kita pesan makan dulu. Yuk, cus. Nah, teman-teman, ini suasana ruang restorasinya. Di sini ada tempat duduknya dan ada mejanya juga. Cuma kayaknya aku mau makannya di kursiku aja, jadi nggak makan di sini. Di sini ada 1, 2, 4. Ada sekitar 24 tempat duduk untuk kita makan, teman-teman. Kayak gitu. Ini ada ciki-ciki juga di sini buat cemilan. Sama ada air putih, kayak gitu. Nah, teman-teman, di perjalanan kali ini aku beli makannya di restorasi itu adalah nasi goreng kereta, nasi goreng Parahyangan. Terus juga aku beli teh botol. Sebelumnya tadi aku juga udah beli air putih sih, gitu. Ini total harganya Rp48.000, teh botolnya Rp10.000, ini Rp38.000. Kayak gitu, teman-teman. Jadi, ini mau aku bawa aja ke tempat dudukku, aku nggak makan di restorasi, kayak gitu. Cus! Nah, teman-teman, jadi aku udah ada di bangkuku lagi untuk kita mau makan yang udah aku beli makanannya. Di sini ada packagingnya pakai yang model apa ya namanya, aku lupa nih model yang kayak gini. Terus ada tulisannya kuliner kereta kayak gitu dari KAI Services yang sebelumnya Reska. Nih kita buka makanannya. Di sini ada telur dadar. Biasanya telur ceplok biasa sih, teman-teman, tapi ini telur dadar. Dan ini untuk kondimen lainnya ada kerupuk udang, terus ada saus dan ada acar. Ini untuk sendok dan tisunya, teman-teman, kayak gitu. Lanjut, di sini ada nasi goreng yang ukurannya gede banget, teman-teman. Tumben, ini ukurannya panjang banget. Tuh. Ukurannya panjang banget ya. Biasanya tuh kecil gitu ukurannya, tapi ini gede banget. Bagus sih improvement-nya. Ya, jadinya harganya segitu, nasinya sebanyak ini juga oke sih. Tapi ya Rp38.000 masih kemahalan juga sih, kayak gitu. Ya, ini betternya di 30 sampai 35.000 sih harusnya. Kayak gitu. Bagus lagi kalau setiap penumpang kelas eksekutif dikasih makan gratis kayak dulu. Mantep fasilitasnya. Nih, keren, enak. Kita coba dulu makanannya. Cus.
Jadi kereta api Argo Cirebonnya lagi berhenti di stasiun Cirebon, tepatnya di jalur 4 stasiun Cirebon, sedang pengisian air sama naik turun penumpang teman-teman. Keberangkatannya ke Cirebon masih tunggu, ke Cirebon ke Tegal masih tunggu waktu, jadi kita keluar dari kereta dulu kayak gitu. Yuk kita terus perjalananku sampai nanti ke stasiun Tegal. Jadi kereta api Argo Cirebonnya udah berangkat dari stasiun Brebes tadi dan sebentar lagi akan tiba di stasiun Tegal. Sekarang kita lagi melewati petak, salah satu petak terpanjang di Indonesia yaitu Brebes Tegal kayak gitu. Oke, overall untuk perjalanan kereta api Argo Cirebon ini cukup nyaman, cukup enak walaupun banyak berhentinya, tidak sesuai dengan namanya yang Argo kayak gitu. Jadi cukup enak lah perjalanannya, ditambah dengan jamnya yang cukup pas, tiba di Tegalnya juga enak, berangkat dari Gambirnya juga enak kayak gitu. Harga yang aku beli kita Rp225.000 worth it dengan pelayanannya, walaupun beberapa fasilitas kalau tidak enak lah ya, kayak food press-nya lah terutama kayak gitu. Oke, aku mau ucapin terima kasih kepada seluruh pelayan petugas telah mengantarkan aku dari Jakarta menuju Tegal dengan selamat. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan juga terima kasih teman-teman yang udah membuat video kali ini. Semoga bisa menjadi referensi perjalanan untuk teman-teman semua dari Jakarta menuju ke Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jojo. Tata-tata.